Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله ثم الحمد للذي بنعمته تتم الصالحات وبذكره حبيبي وتناجل رحمة والبركات والصلاة والسلام على أشرف الكائنات وسيد سادات نبينا ومولانا محمد sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbil qadad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardhin wa samawat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa abdim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sahibi tad wal mi'rad wal buraq wal alam wa dafil bala wal waba wal qahd wal maradi wal alam ismuhu maktubun marfuhun masfuhun mankushun fil lawhi wal qalam Sayyidil Arab wal Ajam jismuhu muqaddasun mu'attarun mutahharun munawwarun fil baiti wal haram syamsiduha badridu jasadri ula nuril huda kafil wara misbahi gulam jamili syamsa fil umam sahibil juhud wal karam wallah asimuhu Sayyiduna Jibril khadimuhu wal buraq markabahu wal mi'raj syafra wa sidratul muntaha maqamah wa qaba qasil matlubuh wa matlubu maksuduh wal maksudu mawjuduh sayyidil mursalin khatamin nabiyin syafil mutnibin anisil gharibayin rahmatilil alamin ruhatil asyikin muradil mustaqin samsil arifin sirajis salikin misbahil mukarrabin Muhibbul fuqara wal ghuraba wal masakin Sayyidi sakolain nabil haramain imamil kiblatain Wasilatuna fidarain sahibu qaba khasim mahbubun rabbul masrigen Warabbul maghribain jadil hasan wal husain Maulana wa maulat sakolain nabil qasim Muhammad ibn Abdillah Nurun bin nurillah Ya ayul mustakuna li ru'yatihi jamalih Sallu alaih wa ali wa ashabi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita banyak menjadikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana malam ini kita masih diberikan panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufik hidayahnya, barokahnya kepada kita sekalian. Dan yang paling utama, mudah-mudahan Allah turunkan maghfirahnya, pengampunan dosa-dosa kepada kita sekalian. Dosa kepada orang tua kita, dosa keluarga kita, keturunan kita, dan semua yang terkait terlibat pada kita sekalian. Terutama orang-orang tua kita yang mendahului atau yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memelihara dan menjaganya dan mengampunkan dosa-dosanya dan meluaskan kuburnya di dalam kuburnya dan senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah dengan cahaya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga sampai bangkit pada hari kiamat mendapatkan naungan-naungan syafaat utama. Syafaat yang agung dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga masuk di dalam surganya. Amin. Dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, segala beban-beban kehidupan baik urusan zahir dan batin, sifatnya dari materi-materi dan ekonomi yang mengganggu sehingga menyulitkan mata pelajaran dari ilmu-ilmu Allah Ta'ala yang susah memahami dari kita sekalian,
karena kecintaan-kecintaan kepada materi dan duniawi ini yang terhalang, yaitu menjadi hijab kita, sehingga kita sangat sulit untuk meyakini hal-hal yang telah diterangkan dalam kitab-kitab, agar kita semuanya terhalang oleh dengan satu cahaya dari Allah karena dunia-dunia dan materi itu. Maka di sini disebutkan bahwa segala sesuatu yang menghalangi manusia tidak lain dan bukan adalah kecintaan-kecintaan dan hubud dunia. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menahan diri dan berkonaah terhadap dunia dan materi seisinya, agar kita senantiasa selalu taat kepada Allah dan menambahkan keimanan-keimanan disebabkan semua sudah tercukupinya. Amin. Dan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan dan diampunkan juga dosa-dosanya atas kesalahan-kesalahannya. Salawat serta salam dan pujian bagi baginda Nabi Syafi Musyafa, Nabi Akramin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ahli keluarga dan sahabatnya semuanya, insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala yang deras seperti malam ini, walaupun hujan terus menerus, tanda rahmat yang turun dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan itu rahmat turun kepada kita sekalian. Amin. Dan dijadikan kita kumpul bersama mereka, yaitu para orang-orang soleh, orang salafun salihin, sehingga kita di belakangnya masuk surga bi ghairi hisab. Amin. Malam ini kita membicarakan tentang yaitu zuhud terhadap dunia ini. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk ke masjid. Lalu ia melihat Mu'adz bin Jabal menangis di sisi kuburan Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Apakah yang menjadikan engkau menangis?" Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal yasira minar riya syirkun wa innallaha yuhibbul atqiya. Al-akhfiya alladhi an khabulam yuqtaqadu wa in hadaru lam yurafu qulubuhum. Masabihul huda yanjuna min kulli abra'a mudlima." Nabi SAW bersabda bahwa sedikit riya itu sebagian daripada syirik. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang takwa, yang menyembunyikan amal perbuatannya. Amal perbuatannya mereka. Jikalau tidak datang, orang tidak merasa kehilangan. Dan jikalau mereka hadir, orang tidak mengenalnya. Hati mereka itu lampu hidayah atau petunjuk. Mereka terlepas dari setiap bumi yang gelap. Ini disifatkan adalah orang-orang yang bebas daripada riya, yang mana dia datang di majelis atau dia pergi dari majelis tidak ada yang tahu. Mereka datang tidak diperhatikan dan pulang juga tidak diperhatikan. Karena sama sekali dia tidak menginginkan orang memperhatikan atau diperhatikan. Karena dia beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia.
Karena bisa jadi manusia itu beramal ingin dilihat manusia, ingin tampak sama manusia, ingin disebut oleh manusia. Ini yang ditakutkan oleh Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan ini kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Karena satu riwayat dari Muhammad bin Su'aid berkata, telah datang kemarau bagi penduduk Madinah, dan ada di Madinah seorang laki-laki yang soleh, yang tiada diperdulikan orang. Ia selalu berada di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika penduduk Madinah itu sedang berdoa, tiba-tiba datang kepada mereka seorang laki-laki yang memakai pakaian buruk. Lalu orang tersebut mengerjakan sholat dua rakaat. Kemudian mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. Wahai Tuhanku, aku bersumpah kepadamu, kecuali engkau turunkan kepada kami hujan sesaat. Jadi pada saat itu musim kemarau yang panjang, tapi ada seorang yang betul-betul zuhud dengan pakaian yang compang-camping dan buruk memohon kepada Allah. Tetapi yang menjadi perhatian kita adalah tidaklah seseorang itu memohon kepada Allah langsung berdoa, tetapi ini harus ada persyaratan, yaitu mengerjakan sholat dua rakaat. Yang mana permintaan itu selalu diawali dengan sholat dua rakaat. Ada sholat yang langsung sholat mutlak, artinya sholat yang tidak punya kepentingan kecuali semata-mata kan Allah. Itu dinamakan sholat mutlak. Usalli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian kalau kita ada kepentingan, maka kita salatu salli sunatan lil hajat rakaataini lillahi ta'ala. Jadi kita salat hajat dua rakaat. Kemudian adabnya, akhlaknya kita berdoa. Kalau kita dalam tingkatan-tingkatan seperti kita yang belum memiliki hakul yakin, maka berwasilah, artinya bertawasul dulu. Karena dengan tawasul ini membuat satu kekuatan, yaitu disebut referensi. Kemudian kita memohon kepada satu hal, apa yang menjadi kepentingan-kepentingannya. Dan Allah lebih peduli kepentingan-kepentingan itu yang sifatnya untuk orang lain. Jadi hajat yang untuk pribadi atau diri ini kebiasaannya ditangguhkan terlebih dahulu. Karena sifatnya itu idealisnya manusia, yaitu punya kepentingan. Tetapi kalau manusia yang tadi sebutkan bahwa seorang wali Allah, dia berdoa, dia bukan untuk dirinya. Karena dia minta hujan, berarti untuk orang banyak. Jadi bukan untuk dirinya. Jadi kalau untuk dirinya, cukup, dia tidak butuh apa-apa. Tetapi kalau untuk orang banyak, biasanya Allah lebih suka kepada orang hambanya
yang mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingannya dirinya sendiri. Kenapa doa itu sampai dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Karena pertama dia taat kepada Allah, apa yang diperintahnya dan apa yang dilarangnya. Maka setiap orang yang takwa itu pasti akan diberikan doa itu dikabulkan oleh Allah. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, hendaklah kamu itu menjadi mata air ilmu, lampu petunjuk, selalu ada di dalam rumah, pelitanya malam, bersunyi-sunyi hati, dari selain Allah, dari cuman Allah semata. Jangan bersunyi-sunyi tapi bukan kepada Allah. Mempunyai pakaian yang membuat orang lain menghina, atau kain disebut kain buruk. Maka kamu akan terkenal pada penduduk langit dan tersembunyi pada penduduk bumi. Di bumi kamu gak diperhatikan, tapi di langit kamu paling mulia. Yaqulullah Ta'ala, inna akbata awliya'i abdul mu'minun khafiful khadid duhatin min salatin asana ibadata rabbih wa ta'ahu fisiri wa kana gamidan finnas la yusharu ilai bil asabi'i summa sabaru ala dhalik. Allah Ta'ala berfirman, inna abgadu awliya'i, sesungguhnya wali-waliku yang paling digemari ialah hamba yang mukmin. Sedikit hartanya, mempunyai kesenangan dengan sholat, membaikkan ibadah kepada Tuhannya, dan mentaatinya pada waktu-waktu yang tersembunyi. Ia sangat tertutup pada manusia, tidak ditunjukkan kepadanya dengan anak jari. Kemudian ia bersabar atas yang demikian itu. Kemudian Abu Ummah radhiyallahu an meneruskan dalam riwayatnya, kemudian Rasulullah SAW memukul dengan tangannya sambil bersabda, ujilat maniyatuhu wa qalla turafuhu wa qallat bawakihi. Orang tersebut cepat matinya,
sedikit wasiat atau pusaka yang ditinggalkannya, dan sedikit orang yang menangisinya karena tidak dikenal di bumi ini, tapi terkenal di langit. Riwayat At-Tirmidzi radhiyallahu anhu dan Ibnu Majah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, hamba Allah yang paling dikasih oleh Allah ialah orang-orang musafir atau perantau. Yang jauh dari keluarga, jauh dari kerabat, jauh orang yang dikenal, jauh dari orang-orang yang mengetahuinya, sehingga betul-betul dia yakin kepada Allah Ta'ala. Karena menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu an menjawab, siapakah orang-orang perantara itu, perantau itu? Abdullah bin Umar menjawab, orang yang lari dengan membawa agamanya, yaitu uzlah, lari tapi meninggalkan manusia dengan bawa ketaatannya. Maka mereka akan berkumpul pada hari kiamat dengan Nabi Isa alaihissalam. Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu berkata, tiada aku gembira sekali-kali sehari pun dalam dunia, kecuali sekali di masa aku bermalam pada satu malam di sebagian masjid. Itu negeri Syam. Dan aku ketika itu sakit perut. Kemudian aku ditarik oleh muadzin, tukang adzan, dengan memegang perut, memegang kakiku, sehingga aku dikeluarkannya dari masjid. Dari para aulia-aulia semuanya, rata-rata dia meninggalkan kesenangan dunia. Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu berkata, jikalau engkau sanggup untuk tidak dikenal, maka berbuatlah. Dan tidaklah atas engkau untuk tidak dikenal, dan tidaklah atas engkau untuk tidak dipuji, dan tidaklah atas engkau untuk dicela manusia, apabila ada engkau terpuji pada sisi Allah Ta'ala. Maka disinilah satu asar atau cerita tercelanya orang-orang yang memiliki kemasyhuran. Kalau khumul, khumul itu tidak masyhur, tidak terkenal. Sesungguhnya yang dicari dengan kemasyhuran dan tersebarnya suara ialah, ini senangnya manusia ini, kemegahan, hubujjah. Hubujjah ini cinta kemegahan,
dan kedudukan pada hati manusia, dan suka kemegahan itu adalah tempat terjadinya tiap-tiap kerusakan. Jaga, kalau kita bertanya, terus bagaimana masyhurnya yang melebihi dari masyhurnya nabi-nabi, para sahabat dan ulama-ulama yang terkemuka? Terus bagaimana hilangnya keutamaan orang yang tidak termasyhur? Maka ketahuilah bahwa yang tercela itu tujuan semata-mata mencari kemasyhuran supaya terkenal. Adapun adanya dari pihak Allah Subhanahu wa taala tanpa pemaksaan dari hamba itu, maka tidaklah tercela. Benar padanya fitnah atas orang-orang yang lemah, tidak atas orang-orang yang kuat. Mereka itu seperti orang yang karam, lemah. Apabila ada bersama dia serombongan orang-orang yang tenggelam, maka yang lebih utama baginya bahwa dia tidak dikenal oleh seorang pun dari mereka. Artinya masuk rombongan orang-orang yang tenggelam, masuk dalam lingkungan orang-orang yang tidak ibadat, dia tidak tahu kalau itu wali, dia tidak tahu itu kalau alim. Lalu mereka itu bergantung padanya, maka ia lemah dari mereka, maka ia binasa bersama mereka. Jadi artinya manusia itu tidak boleh menggantungkan orang lain. Kalau gantungannya patah, ikut patah. Adapun orang yang kuat, maka yang lebih utama bahwa ia dikenal oleh orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang tenggelam, supaya mereka bergantung padanya. Maka ia dapat melepaskan mereka dan ia akan memperoleh pahala atas yang demikian. Maka Allah Ta'ala berfirman, tilka dzar akhiratu naj'aluha lilladzina la yariduna ulwa fil ardi wala fasada. Sadaqallahul azim, surat Al-Qasas ayat 83. Kampung akhirat itu kami berikan kepada mereka yang tidak menghendaki ketinggian dan kerusakan di muka bumi. Jadi Allah menghimpun di antara kehendak, kerusakan dan ketinggian. Dan hanya orang-orang yang memikirkan kampung akhirat, wa qala ta'ala fi kitabil karim, man kana yuridul hayatat dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubhasun. Ulaika alladzi laysa lahum fil akhirati ila an-nar
wa habitu ma sana'u fiha wa batilu maka ima makanu ya'malun. Siapa yang ingin kepada kehidupan yang dekat atau dunia dan perhiasannya kami cukupkan kepadanya perbuatan itu di dunia ini dan mereka tidak dirugikan. Orang-orang itu tiada mendapat di hari kemudian, hari akhirat, selain dari neraka. Di sana tiada berguna apa-apa yang telah mereka usahakan dan terbuang percuma apa yang telah mereka kerjakan. Surat Hud ayat 15-16. Maka yang dikhawatirkan bahwa manusia yang hubujah suka dalam kemegahan, kesenangan yang paling besar dari kesenangan-kesenangan hidup duniawi, dan perhiasan yang terbanyak dari perhiasan duniawi. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cinta harta dan kemegahan itu menumbuhkan sifat nifak, kemunafikan di dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran. Nabi SAW bersabda, tidaklah dua ekor serigala yang buas yang dilepaskan dalam kandang kambing lebih cepat membuat bencana dibandingkan dengan cinta kemuliaan dan harta terhadap agama seorang muslim. Riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi, hadis sahih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepada Sayyidina Ali karamal jahat, innama halakun nas bitiba al hawa wa hubis sana. Sesungguhnya binasanya manusia itu ialah disebabkan mengikuti hawa nafsu dan cinta pada pujian. Hubusana, hubujah, hubusana, hubud dunia, hubud fakhar. Jadi cinta kebanggaan, cinta harta, cinta dunia, cinta ini. Jadi yang perlu kita sadari, kita manusia diperintahkan untuk takwa kepada Allah Ta'ala. Tapi yang perlu menjadi catatan, Allah mempunyai hisab, yaitu perhitungan. Kita minta sehat walafiat, maka Allah berikan kesehatan itu, Allah akan bertanya, setelah aku berikan kesehatan afiat kepadamu, kau habiskan untuk apa? Kemudian manusia minta panjang umur pada Allah Ta'ala, silakan kamu berbuat sesukamu. Ketika kau minta panjang umur dan aku panjangkan umurmu,
niscaya aku akan tanya, umur yang aku berikan panjang itu untuk apa aku habiskan? Apakah untuk taat kepada aku atau untuk bermaksiat kepada aku? Kemudian minta rezeki berupa kekayaan dan harta yang lebih Allah berikan kepada kita. Ada yang pas-pasan, ada yang lebih, ada yang diberikan banyak. Tetap aku akan bertanya, untuk apa aku berikan rezeki kepadamu? Apa kau habiskan untuk dirimu atau taat kepadaku atau bermaksiat kepadaku? Kami akan hisab. Itu yang dikhawatirkan bagi orang-orang yang mengetahui tentang ilmu. Apa yang diberikan itu semua kelak akan dihisab dan dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun yang kita miliki dan sebesar apa yang kita miliki. Maka banyaknya manusia yang binasa itu disebabkan hawa nafsunya dan cinta pada pujian. Maka dunia ini diberikan kepada tiga golongan. Yang pertama, dunia ini kuberikan kepada orang-orang yang mukmin, harta itu untuk orang mukmin, dan orang mukmin itu tahu bagaimana cara mengamalkannya. Pasti dibelanjakan di jalan Allah, kembalinya di jalan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dunia ini diberikan sama orang munafik. Kalau orang munafik itu untuk kemegahan, untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk berbangga-bangga pada dirinya, untuk mendapatkan pujian dari manusia, untuk mendapatkan kelebihan dari manusia. Ini untuk orang munafik. Yang ketiga, harta itu dunia diberikan sama orang kafir. Jadi kalau harta itu menuju orang kafir, pasti dia akan untuk bersenang-senang dan takut kehilangan, kalau perlu mati sampai dibawa mati hartanya. Maka surgalah tempat dunia ini bagi orang kafir. Jadi kemegahan dan harta adalah dua sendi dunia. Dan arti harta ialah memiliki benda-benda yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan arti dalam kemegahan memiliki hati, yaitu yang disebut sombong, yang dicari pengagungan dan ketaatan bagi hati. Megah ini, kemegahan adalah kebanggaan dari hati ini. Bukan gedung yang megah, hatinya megah. Kalau orang kaya yang memiliki dirham dan dinar, dia berkuasa atas dirham dan dinar untuk menyampaikan kepada kekuasaannya, yaitu maksud tujuan yang memenuhi nafsu syahwat dan kesenangan-kesenangan jiwa lainnya. Maka begitu pula lah orang yang mempunyai arti kemegahan, orang yang memiliki hati manusia. Artinya ia sanggup untuk berbuat pada hati manusia itu. Jadi pengaruhnya ini sanggup menggerakkan hati manusia itu. Ya tentu pakai uang. Kalau gak pakai uang gak sanggup. Semua dengan uang tunduk.
Kalau dulu dengan ilmu tunduk, sekarang dengan ilmu enggak tunduk, sekarang dengan uang tunduk. Ini kemegahannya hati sudah jadi sombong. Kalau orang dulu, orang udah alim, ahli ibadah, ya, sudah warok dan juhud, itu dia masih riya. Masih punya penyakit riya. Dia pamer dengan ilmunya, dia pamer dengan ibadahnya, dia pamer dengan ini. Walaupun itu di dalam hati yang diketahui oleh orang-orang, tidak semuanya. Tapi orang yang saleh, orang yang betul-betul sudah ibadat, orang sudah zuhud terhadap dunia, masih masuk riya di dalam hatinya. Ini orang dulu yang sudah alim, yang sudah wara, yang sudah zuhud. Nah sekarang ini luar biasa, ilmu enggak ada, amal enggak ada, ibadah enggak ada, riaknya yang muncul lebih dahulu daripada ilmunya. Ini lebih parah lagi. Kalau dulu orang itu benar-benar ada ilmunya, dia masih punya penyakit riak. Sekarang justru enggak ada ilmunya, enggak ada amalnya, yang dia tampilkan enggak ada, riaknya yang lebih dulu muncul. Nah ini menunjukkan makin rusaknya zaman, artinya manusia-manusia ini dengan keadaan-keadaan yang demikian itu. Jadi hati-hati dengan riya itu. Dibaratkan riya ini sudah sering kita katakan, semut hitam yang berjalan di batu hitam, di tengah gelap gulitanya hitam, ini lebih halus lagi riya. Yang sudah enggak kelihatan semut ini lebih lagi yang namanya riya ini, yang disembunyikan dalam hati ini. Maka kalau orang sudah mengetahui manzilah, artinya dia punya kedudukan. Hati-hati dengan penyakit riya ini. Ini disebut manzilah. Orang punya kedudukan, orang punya maqam. Maka tidak mau duduk bersama orang yang miskin, enggak mau makan bersama orang miskin, enggak mau berjalan sama orang miskin. Ini sudah penyakit. Nah, ini penyakit ini jenjang sosialnya. Pertama dia terhalang oleh dirinya, yang kedua terhalang oleh makhluknya. Dia sudah terhalang. Saya siapa, itu siapa, dan kamu siapa. Nah ini terhalang. Ingat tindak, kita segan sama orang karena dia orang kaya. Kita menjauh karena malu, dia orang kaya. Kita menjauh juga karena dia orang miskin. Kita mendekat juga berminyak-minyak karena orang kaya juga. Ini terhalang sudah. Al-hijabul mahjub, terhalang manusia ini dua hal, dirinya terhalang, kepada orang lain terhalang. Bisa datang mengaji karena manusia, riya juga. Tidak bisa datang mengaji karena ada musuhnya di suka senang, riya juga. Jadi riya ini terhalang oleh manusia, bukan terhalang dirinya oleh siapapun, oleh setan, tidak, oleh manusia. Bukan karena Allah. Kalau karena manusia, terhalang dia, berarti gugur amalnya. Jadi jangan karena manusia, karena Allah. Maka kemampuan daripada hati itu, dan mengetahui kadar kemampuan hati, dan itu yang tahu individu masing-masing. Kalau hati sudah condong pada kemegahan,
hati sudah condong kepada materi, hati sudah condong kepada sifat-sifat pujian. Maka pengaruh-pengaruh itu menjadi hal yang tampak jelas kekurangan-kekurangannya. Maka keyakinan dari sifat-sifat kesempurnaan kepada seseorang ini harus ada sebab musababnya. Pertama dengan ilmunya, kedua dengan ibadahnya. Kalau ilmunya lemah, ibadahnya lemah, maka masuk penyakit-penyakit, yaitu hati. Walaupun banyak ibadah dan ilmunya, itu pun masih diragukan lagi kalau buruk akhlaknya. Gagal lagi. Udah ilmu ada, ibadah ada, bagus menghilangkan hati, tapi akhlak lagi rusak. Ada yang orang mengandalkan kekayaannya, ada orang mengandalkan wajahnya, ada yang mengandalkan kecantikannya, ada yang mengandalkan pakaiannya, ada yang mengandalkan perhiasannya. Nih, ini kelemahan-kelemahan pada manusia ini diletakkan perhiasan-perhiasan di tubuhnya ini karena dia sangat berpengaruh sekali pada jalannya. Kalau dia tidak memakai apa-apa, dia pun sangat loyo dan lemas dan malu kepada teman-temannya. Kalau dia ada apa yang dipakainya bisa menandingi lawannya, dia akan tampil di depan. Maka ini merupakan satu kata kalimat yang mana mereka terhalang oleh dirinya dan terhalang oleh manusia. Maka itu orang yang disebut munafik. Maka cara menghilangkan tabiat-tabiat itu di hati manusia harus betul-betul mujahadah, melawan hawa nafsu itu dengan ijtihad, yaitu terus menerus dengan tahajudnya sholat malam, melebur, memukul hati yang keras itu dengan zikrullah. Maka dengan hal menguasai hati dan kosong dalam jiwanya, niscaya dia akan mendapatkan kesejukan dalam hatinya dan terbukalah alam rahasia. Maka yang dikhawatirkan
terlalu cintanya kepada hidup ini dan pada dunia ini sampai dia takut dengan kematian. Dan takut pula jika harta itu akan tertimpa bahaya. Inilah rasa ketakutan yang tiada akan berhenti dari banyaknya yang dipertimbangkannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Manhumani layas ma'ani mashumul ilmi wa manhumul ma. Dua orang yang rakus atau berselera tiada akan kenyang, orang yang rakus dalam ilmu dan orang yang rakus dalam harta. Ini riwayat At-Tabrani dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi sama-sama rakus, ada yang rakus ilmu, ada yang rakus harta. Sama-sama memburunya. Kalau dua-duanya bisa buru dua-duanya, ya itu sudah ajaib. Karena salah satu yang diburu berhasil satu, gagal satu. Penyakit yang seperti ini akan datang kepada kecintaan memperoleh kedudukan dan kemegahan pada hati orang-orang yang jauh dari tanah air dan negerinya. Ia tidak akan terlepas daripada mentakdirkan satu sebab yang mengejutkannya atau membuat kejutan dari tanah air atau mengejutkan mereka dari tanah air mereka kepada tanah airnya, dan ia memerlukan kepada pertolongan mereka. Karena merasa aman dari ketakutan itu. Maka yang demikian jelas orang memisahkan antara dohir dan batinnya, sedangkan orang yang zuhud itu mengosongkan hatinya, sedangkan orang yang bermegah-megah tadi mengisi batinnya dengan kesombongannya. Maka yang dengan demikian kita harus berhati-hati di dalam kehidupan dunia ini. Semua akan dipertanggungjawabkan dan tidak ada satupun manusia yang lolos dari pengetahuan Allah Ta'ala kecuali Allah Ta'ala memperhitungkan sekecil apapun yang kita lakukan. Untuk itulah kita akan menginjak ke bab yang lainnya insya Allah minggu depan. Hari ini sudah bab juhud sudah, yaitu bab cara bermegah dan riak sudah, dan ketakutan orang-orang yang berharta karena hilang, dan takut semua orang pada kematian, dan semua ini dimiliki oleh semua manusia kecuali orang yang takwa kepada Allah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.